Sabtu 28 Oktober 2023 telah dihelatnya acara Grand Final Pemilihan Remaja Berbudi Pekerti yang ke-19 oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Turut hadir di acara yang digelar di Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha, Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Ana Agung Gedingurah Aridwipayana. Beliau berharap budi pekerti ini harus dituangkan dalam kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan sehingga karakter peserta didik bisa dibentuk sejak sedini mungkin. Pihaknya mengapresiasi gebrakan yang dilakukan dan menghargai konsistensi keberlangsungan lomba ini.